Okay gang, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Huzaini Chan. Terima kasih kerana telah klik video ni gang untuk dijadikan tontonan anda semua gang. So di video kali ni kita nak buat konten pasal motor Yamaha Y15ZR pulak gang. Ha, video sebelum ni kita buat konten pasal motor C70 kan, tapi di video kali ni kita nak buat pasal motor Y15ZR pulak. So di video kali ni kita nak tukar rantai baru gang. Ha, sebenarnya motor Yamaha Y15ZR tu dia dah 3 minggu Mi tak start dia. 3 minggu tak naik dia sebabkan rata motor tu putus 3 minggu lepas lah. Jadi Mi tak start motor tu 3 minggu, lepas tu Mi tak naik lah, duduk tersadar dekat luar tu. And then debu tu lah ni 3 minggu ke. So di video kali ni kita nak basuh siap-siap, kita nak letak rata baru gang. Rantai baru jenama Aji Racing. Video ni bukan sponsor eh, tapi Mi dah pasal brand Aji Racing lah. Sebelum ni Mi dah pasal Triple S dan juga dah pasal RKM, tapi rata RKM tu dia putus. Triple S pun dia putus juga. So Mi nak try rata yang ketiga ni, hak Mi tak pernah pakai lagi, iaitu rata Aji Racing gang. So tanpa melengahkan masa, jom kita layar intro terlebih dahulu gang. Lepas tu kita terus ke vlog kita pada hari ni lah. Let's go. Okay gang, macam biasa sebelum kita mulakan video kita yang lebih panjang lagi, Mi nak promote bisnes yang Mi buat ni. Ha, ni Mi buat sendiri dan juga Mi jual lah. Ni kuek choco jar, dia ada 4 perisa gang. Dark coklat, white coklat, strawberry dan juga blueberry. Blueberry botol besar ni dah sold out. Ramai sangat yang beli, alhamdulillah. Jadi harga dia untuk botol kecil ni RM6 sahaja. Kalau untuk botol besar ni harga dia RM10 sahaja gang. Mi ada jual dalam TikTok shop dan juga Shopee shop. Jadi siapa-siapa yang nak beli ataupun nak order kuek choco jar ni, boleh terus ke TikTok ataupun Shopee Shop Mi lah. Ha, boleh tekan link dekat deskripsi. Ataupun untuk nak COD sendiri, untuk Mi nak pergi atas sendiri, anda boleh tekan link WhatsApp Mi dekat deskripsi juga gang. Harga dia RM10. Ha, ni set combo 4 botol, botol kecil ni RM20 sahaja. Ha, kalau sebotol RM9. Jadi jimat RM4 lah situ kalau ambil set combo 4 botol ni deh. Okay, jom kita sambung video vlog kita pada kali ni. Kita nak pasal rata motor Y15ZR. Let's go. Okey, inilah dia rantai Aji Racing. Ha, color gold 415-132L. Ha, Mi ambil 132L ni sebabnya motor Mi tu dia pakai swing arm panjang. So kalau ambil 122L dia jadi tak cukup panjang lah rata ni. So kita kena ambil saiz 132L lah, dia lebih panjang lagi kan. Orang kata lagi panjang motor tu, lagi way suku. Tu orang kata lah. Lepas tu dia ada bagi stiker ni, stiker Aji Racing. Kita boleh tepek dekat swing arm ke, cover set ke, ataupun sport ring. Sport ring pun boleh juga kot. Telepon pun boleh, belakang tepek belakang telepon. Okay, ni rata jenama Aji Racing. Ha, sebelum ni Mi ajak dekat sini, Mi pernah pakai Triple S dan juga rata RKM. Rata RKM tu Mi pakai dalam beberapa bulan tahu. Lepas tu dia putus. Ha, Mi rasa nasib Mi tak elok kot sebab dia putus. Ada orang pakai molek-molek je kan. RKM tu jenama brand juga. Lepas tu Triple S pun Mi pernah pakai juga. Triple S tu dia tahan jugaklah. Lo ni kat motor C70 kat tanah tu, Mi pakai rata Triple S juga, tapi alhamdulillah molek. Mungkin motor Y suku ni Mi pakai lasak sangat, dia mudah putus. Lepas tu Mi nak try rata ni lah pulak, sebab rata ni Mi tak pernah pakai lagi Aji Racing. So colour dia gold, semua gold. Lepas tu alik dalil dia ni colour hitam lah. Ha, alik dalil ni besi bulat-bulat ni, ring dia alik dalil ni. Jom kita try pasal kat motor Y15, lepas tu kita tengok lah lepas ni. Okay, jom. Okay gang, tu dia motor Y suku kita. Tengok, habis debu. Ha, sebab ke lama sangat tak naik 3 minggu sebab tak ada rata lah Mi tak naik tu. Lepas tu habislah debu habis ke. Okay, ni lonin ni Mi pakai spoket saiz 41. Lepas tu ni bunga dia dah tajir sebenarnya. Mi beli dah spoket baru, tapi spoket baru ni dia 4 lubang. Ha, 4 lubang. Hok ni hok asal motor ni dia ada 9 lubang gang. Lepas tu tak boleh pakai lah. Ha, tapi Mi nak pakai rata dulu buat sementara waktu, sebab ke motor ni Mi nak guna untuk pergi Kelah ke, untuk pergi COD. Tak ada motor payah nak guna gang, payah nak jalan. Lepas tu Mi terpaksa guna, Mi pasir rata dekat spoket lama ni dulu. Nanti Mi beli, Mi dah order hub baru ni, hub spoket baru untuk part skru. Nanti siapa barang tu barulah kita buat video lain pula, kita tukar spoket dan juga hub pula. Ha, lo ni kita nak pasir rata dulu, lepas tu kita nak basuh motor ni gang. Okay, jom kita pasir. Sound right, boys.
sound white boy. Okay gang, alhamdulillah selesai juga kita pasal rata baru ni pada motor Yamaha Y15ZR ni gang. Ha, kalau kita tengok kat sini, dia tulis situ Aji nampak kan? Tekat rata dia tu. Aji, lepas tu situ ada size dia 415 gang. Memang nice lah. Kalau rata baru semua nice ke? Ha, rata yang ketiga ni minat jaga molek lah. Okay, tapi sprocket ni pasal hak lama lagi. Sebabnya sprocket baru tu ya 4 lubang. Hak ni ada nail lubang ke? Nampak nail screw. So, nanti kita tunggu hub sprocket ni siapa. Hak 4 lubang. Nanti kita buat video lain pula. Kita pasal hub sprocket dan juga sprocket baru pula di video akan datang geng. Okey. Ha, tadi mi naik dah ni minyak habis ngecik sini sebab ke rata baru ni dia banyak minyak. So kita tengok kat rata ni. Ayuh, kita tengok kat tukar nampak minyak dia tu. Banyak-banyak. Tak apalah. Mula-mula memang gitu. Nanti kita naik ronda in kita naik lama-lama nanti hilanglah minyak tu. Lepas tu barulah kita basuh motor ni geng. Okey. Ha, ni di video kali ni mi tak basuh lah. Sebabnya mi nak naik habis dulu minyak tu. Biar naik habis minyak barulah kita basuh geng. Okay, macam biasa siapa nak kuat kau kerja boleh order le TikTok Shop ataupun Shopee. Ha, ni adalah TikTok Shop. Okay, TikTok Shop. Mi nak pergi puh barang ni lepas ni. Okay. Okay gang, mi rasa video kita pada kali ini setakat ini sahaja. Terima kasih kerana telah layan video kita pada kali ini gang. Jangan lupa untuk like video ni, komen video ni dan juga share video ni dalam media sosial gang. Share dalam WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok pun boleh juga gang. Dan jangan lupa tag IG mi, TikTok mi kalau share dalam TikTok ataupun IG. Okay. Okay, kita jumpa di video seterusnya. Kita tukar hub sprocket dan juga sprocket pula gang. Okay gang, see you in next video. Assalamualaikum.